kompresor tidak mengisi dengan sempurna nih. Jadi sudah dinyalakan tetapi di sini tidak mengisi ya. Atau pengisiannya itu sangat lambat sekali. Jadi kemungkinan yang terjadi itu ada di bagian klep di sini. Permasalahannya itu hanya packingnya ya, packing dari kompresor ini kemungkinan. Jadi bisa jadi packing ini terjadi robek ya, robek atau rusak ya. Yang pertama yang harus dibuka itu adalah bagian silinder headnya di sini. Itu harus dibuka keseluruhannya. Pertama kita buka filternya. Terus kita buka pipa yang ke tabung. Ya, sampai kebuka begini. Terus keempat baut yang ada di silinder head ya. Jadi harus dibuka secara perlahan. Oke, setelah kebuka kita lihat bagian dalamnya. Ini ada packing besinya ya. Ini klepnya ada dua. Satu lagi ada di bagian sini ya. Jadi posisi ini pemasangannya tidak boleh terbalik ya. Jika terbalik maka nanti pengisiannya akan terganggu ya. Jadi kita buka ini yang klep yang bagian atasnya. Oke. Ini klep bagian atas kita buka. Ini ada klep ya, ini namanya klep. Oke. Nah, di sini terjadi kerusakan nih ya. Jadi antara ruang hisap dan ruang pompanya ini itu tidak ada pembatasnya. Jadi anginnya itu tidak bisa dipompa ke tangki ke sini. Ini yang ke bagian yang ke tangkinya. Kita bersihkan dulu nih. Ini copot semua. Ini harus dibersihkan ini. Ini harus dikerok dulu nih sampai bersih ya.
sudah bersih, nanti saya ganti dengan packing ini. Oke, saya kasih lem dulu. Oke, setelah dilem nih, kita pasang nih. Tujuannya lem itu supaya packing ini lebih kuat ya. Nanti setelah ditekan sama baut ini akan lebih kuat sehingga tidak menimbulkan bocor ya. Oke, ini posisinya seperti ini ya, jangan sampai terbalik. Oke, seperti ini. Oke, kita pasang. Oke, setelah terpasang ini, sampai kencang ini, kemudian pasang ini. Kencangkan ya. Pasang filter. Kita on mesinnya.
Oke, jadi permasalahannya di packing silinder headnya yang rusak, jadi antara ruang pompa dan ruang hisap ya.